tenda ya, duduk di bawah pohon, kemudian ada karpet hijau ya, karpet alami. Hello my friend, welcome back to my channel. Don't forget subscribe, like, comment and share. Thank you very much my friend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Eka Vendiaspara, saya sedang berada di lapangan Pemda atau komplek Pemda Lampung Barat, komplek kantor Bupati Lampung Barat. Setiap hari Minggu ini ramai, apalagi sekarang sudah mulai ramai kembali setelah pandemi berangsur-angsur mulai bisa dikendalikan. Nah, kita bisa piknik tipis-tipis di sekitar kompleks pemerintah daerah Lampung Barat. Nah, itu di depan kita ada kantor bupati. Nah, di sini banyak yang penjual bubur ayam, kemudian penjual sosis, penjual suding, penjual yang lain-lain, jajanan-jajanan sambil sarapan, olahraga pagi di hari Minggu sekaligus sarapan. Nah, ini lapangannya, ini lapangan Pemdanya. Nah, ini suasananya. Oh, sudah mulai ramai sekali teman-teman berolahraga sambil sarapan. Doal mesen apa Doal? Doal mesen bubur ayam. Bubur. Kita lihat bubur ini nih, ada kacangnya nih ya. Kacang. Udah itu nih buburnya. Suwiran ayamnya. Ini sedap sekali nih, sehat. Kerupuknya, dongah juga makan. Oh ini nah, ini makan suding. Sudingnya siapa ini? Lihat depan. Suding Nazia, susu suding. Ini 10.000 nih suding. Kalau bubur ini tadi berapa, Bu? Enggak ngerti. Biasanya berapa? 10.000 juga ya? Kayak apa 15 ya? Iya sekitar segitu. Udah lama nggak beli ya kita, jadi agak lupa harganya. Nah jadi setiap hari Minggu di sini ramai. Sekalian orang berolahraga, kemudian cari sarapan juga. Tadi saya cari apa namanya, apa Bu? Lontong sayur, tapi lagi nggak jualan nih yang lontong sayurnya. Wah itu yang beli bubur rame sekali yang beli bubur. Kita makan dulu ya, dah. Nanti kita lanjut jalan-jalan. Kita baru sampai, kita sarapan dulu, nanti baru jalan-jalan. Sudah dari makan apa, dongah? Bubur ayam. Bubur ayam. Kita jalan-jalan di depan perkantoran Pemda Lampung Barat ya. Nih, luas sekali. Ayo ke situ yuk, kita lihat ke prasasti itu yuk, sana. Prasasti peresmian. Ayo. Ayo, jalan. Ayo cepat-cepat jalan, jalan. Tuh, kita lihat ada yang senam juga. Depan kompleks Pemda. Kita sampai ke prasasti peresmian Lampung Barat ya, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kabupaten Lampung Barat diresmikan pembentukannya tanggal 24 September 1991 Menteri Dalam Negeri Rudini. Nah, oh, yang nanda tangan ini Menteri Dalam Negeri zaman Pak Soeharto Rudini. Ini batu dong, ini batu alam ini. Batu alam, kalau dia dihaluskan jadi kayak gini batunya. Enggak batu buatan. Hah? Enggak batu buatan. Enggak, batu alam cuman dibentuk di pahat-pahat jadi kayak gini bentuknya. Ya, itu ada yang senam.
ibu-ibu senam. Kita jalan-jalan lagi di halaman kantor Bupati Lampung Barat. Ini banyak yang berolahraga di sini, ada yang senam, ada yang anak-anak bermain bola dan macam-macam. Nah, kita jalan-jalan. Seru ya dong, ah. Oh, mantap. Kita jalan-jalan lagi. Ini ada anak-anak yang main bola. Ayo, terus, nggak apa-apa. Jalan-jalan. Hati-hati, lihat dulu dah mobil. Hati-hati mobil. Ayo, ibu di depan, bu. Kita mau jalan-jalan di bawah pohon di depan Pemda Lampung Barat ini, lumayan banyak pohon-pohonnya sehingga nyaman, sejuk dan rindang. Wah, nih salah satu tempat nih, tempat sejuk bener ya, do ya. Lihatin do, tuh akarnya do. Duduk sana do, duduk sana do. Oh. Ini bukan rumput, ini namanya lumut. Nah, lumut. Lumut itu karena lembab doh, jarang kena matahari jadi dia berlumut. Nah, ini keren nih, rindang. Tempatnya di kompleks Pemda Lampung Barat. Banyak sekali lumut karena memang bagian atasnya kanopinya sangat rapat sehingga matahari mungkin agak susah masuk sini, sehingga ya ini berlumut nih. Seru. Keren deh ya, duduk di bawah pohon, kemudian ada karpet hijau ya, karpet alami terbentuk karena pohon daun-daunnya sangat rapat sehingga matahari agak sulit masuk ke dalam, sehingga tumbuhlah apa namanya itu? Lumut. Nih, tumbuh lumut. Jadi kita bisa duduk-duduk jadi kayak di karpet ya, kayak di permadani ya. Mantap. Kita tidur di sini ya. Iya. Suasana di halaman kantor Pemda Lampung Barat sangat seru sekali. Ada yang kulineran, jual-jual kuliner, macam-macam kuliner, bubur ayam, suding, kemudian jual main-mainan, jual yang lain-lain. Kemudian ada juga di ujung sana wahana permainan anak-anak, mobil-mobilan. Ada juga yang berolahraga nih, main bola anak-anak. Ada yang senam. Wah, luar biasa nih. Setelah pandemi sudah mulai bisa dikendalikan dan agak dilonggarkan oleh pemerintah, terutama ada pengumuman dari Presiden Jokowi bahwa boleh membuka masker di tempat-tempat umum ya, walaupun memang tetap harus menjaga juga ya, jadi tidak buka secara full karena ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya kita agak batuk-batuk sedikit atau pil-pil sedikit, kita harus menjaga lingkungan kita juga, kita memakai masker juga walaupun di tempat umum. Mungkin untuk berolahraga udah bebas tidak pakai masker sehingga bernapasnya lebih leluasa, yang untuk berlari atau yang senam, tapi setelah senam dan ini mungkin pakai masker lagi gitu. Oke, sampai sini dulu jalan-jalan kita bersama
piknik tipis bersama keluarga Aspara. Kali ini kita pikniknya di lingkungan Pemda Lampung Barat pada hari Minggu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan channel Eka Fendi Aspara. Semoga kita selalu sehat dan diberi keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe YouTube Eka Fendi Aspara ya guys.